Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kembali lagi di channel Truk Bus Official. Bagaimana kabarnya dulur-dulur hari ini? Mohon maaf, Mimin baru saja upload video, sudah 3 minggu baru upload karena belakangan hari ini tuh Mimin sibuk karena banyak tugas di sekolah ya, lur. Oke, jadi di konten kali ini saya akan meloadingkan sound di truk kuning ini. Oke, langsung saja kita ke video perakitannya. Oke, ini untuk dudukan sound systemnya sudah saya pasang di truknya. Langsung saja ini kita rakit. Ini akan saya tata dengan model box SPL di tengah dan kanan kirinya box turbo. Ini nanti akan saya susun menjadi 3 susun ya, lur. Oke, untuk selanjutnya ini box SPL yang satu ini belum saya isi speaker ya, lur. Karena masih belum sempat check out di Shopee. Untuk sementara ini kita pasang aja dulu supaya membentuk sound system aslinya. Oke, ini untuk bagian subwoofernya sudah kita susun. Ini tinggal kita tali saja. Ini untuk talinya saya menggunakan bola-bola saja karena kalau membuat track bell-an itu rumit dan pastinya tidak akan rapat. Nah, setelah kita tali, langsung aja kita tali di bagian sisi-sisi kanan kirinya dan depannya supaya lebih kuat dan tidak goyah saat truknya nanti ditarik ya, lur. Oke, ini untuk bagian subwoofernya sudah selesai kita tata. Ini tinggal kita rapiin aja untuk bagian tali-tali seperti ini. Tinggal kita presisikan aja. Kemudian tinggal lighting bawah dan atas. Oke, langsung saja ke pemasangan lightingnya. Nah, ini dia dulur penampakannya setelah pemasangan lighting bawah dan atasnya sudah selesai. Ini tinggal kita setting bagian perkabelan. Untuk tes O-link-nya ini juga sudah mantap dan berfungsi. Langsung saja ini tinggal kita pasang bagian apa? Bagian line array ya, lur. Karena ini line array-nya sudah baru, sudah tidak karton lagi. Oke, langsung saja kita ke pemasangan line array-nya di atas truknya. Oke, untuk pemasangan line array ini kita siapkan rigging yang besar ya, lur. Kira-kira itu tingginya sejajar dengan subwoofernya supaya line array-nya nanti itu tidak tertutup oleh subwoofer yang depan. Oke, ini tinggal kita pasang saja di bagian truknya ini. Langsung kita tali di bagian bak truknya. Oke, untuk pemasangan tali langsung saja kita skip. Nah, setelah rigging untuk line array-nya ini terpasang, ini tinggal kita pasang saja dua line array-nya ini. Untuk bagian PVC yang tengah itu kita pas-pasin di bagian sikunya line array supaya tidak anjlok. Oke, ini langsung saja kita tali yang rapat dan kuat supaya tidak goyah. Nah, ini dia penampakannya dulur setelah kita pasang semua full set. Ini tinggal kita pasang lampunya saja, perkabelan untuk bagian bawah dan atas. Untuk bagian subwoofer sudah oke, line array juga sudah oke. Ini tinggal kita setting saja untuk perkabelan sound systemnya. Untuk pir-pirnya juga berfungsi. Ini untuk dipakai jalan juga sudah siap. Untuk tampilannya di truk kuning ya seperti ini ya, lur. Sudah noise dan sudah siap karnaval. Untuk tampak dari depannya itu ya seperti ini.
untuk soundnya ini lumayan besar karena saya tata full set. Untuk bumpernya ini juga bisa hidrolis, untuk cabin juga bisa dijungkitkan. Bagi kalian yang ingin membeli box sound system 2-in seperti yang ada di video, kalian langsung saja cek di Shopee Mimin ya lur. Nah, untuk penampakan boxnya ini seperti ini, sudah dijamin rapi dan siap horek. Untuk cek soundnya bisa kalian lihat di video-video sebelumnya. Oke, ini tinggal kita setting saja, dan pengesetan untuk bagian lightingnya ini untuk bagian kabel positif yang bawah sama yang atas ini kalian jadikan satu. Jadi kabel positif yang bawah kalian sambungkan ke kabel positif yang atas. Kemudian ini kalian rapikan dulu. Kemudian yang bagian negatif untuk lighting yang bawah dan bagian atas itu kalian sambungkan juga sama seperti sebelumnya. Jadi untuk kabel negatif yang bawah kalian sambungkan terlebih dahulu. Kemudian kalian rapikan, kalian masukkan di belakang sound supaya tampak lebih rapi, dan kalian sambungkan juga di bagian kabel negatif yang ada di lighting atas. Setelah itu, jika sudah tersambung, kalian tinggal pasang saja ke daya seperti aki atau baterai. Kalau saya menggunakan baterai kotak ya lur. Oke, ini kita sambungkan dulu di bagian dayanya, kita tes. Nah, ini sudah nyala ya lur. Tapi ini karena kondisi masih terang, jadi lampunya tidak begitu terang. Oke, ini sudah siap untuk lightingnya, tinggal kita rapikan saja untuk perkabelannya. Oke dulur, jadi seperti ini penampakannya 9 subwoofer dari Trucbus Official Sound System 2 inch. Untuk lightingnya ini juga sudah nyala, sudah oke. Untuk bagian bawah juga oke. Untuk speaker ini kurangnya yang satu masih kosong lur. Ini karena masih terang, jadi untuk lampunya tidak begitu terang ya lur. Oke, untuk besarnya ini sebesar ini lur, satu telapak tangan lebih dikit lah. Nah, ini seperti ini. Untuk lanyard ini tidak bisa bunyi karena cuma replika. Kemudian ini untuk dayanya saya menggunakan baterai kotak yang 7 volt kalau nggak salah. Nah, ini langsung. Kemudian jika ini nanti akan saya sambungkan ke power untuk sound systemnya, tapi ini belum saya sambungkan karena nanti akan saya sambungkan di dalam ya, karena ini kondisinya masih hujan. Oke, untuk penampakannya seperti ini. Bagi kalian yang ingin beli atau order bisa cek link di deskripsi di bawah ini. Nah, untuk jalannya miniatur juga oke. Untuk suspensi juga berfungsi. Untuk bagian tirot-tirotnya ini juga berfungsi. Untuk bagian pir depan juga berfungsi. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin mencari miniatur, ini juga saya jual lur. Semua ini saya buat untuk dijual. Jika berminat, kalian bisa DM di IG di bawah ini atau WA admin. Oke, jadi untuk penampakannya seperti ini ya lur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.